Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya, baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini langsung melalui CCTV NTMC Polri yang dimana dimulainya pada saat jam pulang perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada sore hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sementara untuk lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport Jalan Profesor Sediatmo, dalam keadaan cukup ramai, terdapat peningkatan namun tetap terbilang lancar. Kami himbau kepada Anda para pengguna jalan tol agar tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Untuk lalu lintas pada sore hari ini nampaknya adanya peningkatan volume arus kendaraan masih terus terjadi, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan maupun kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun menuju ke arah Cawang dan juga sebaliknya dalam keadaan cukup ramai dan juga cenderung padat. Kecepatan kendaraan hanya dapat dipacu berkisar 30 km/jam agar para pengendara dapat tetap bersabar serta tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Sementara untuk penerapan ganjil genap pada sesi kedua juga masih terus diterapkan di sepanjang jalan tersebut, di mana pada sore hingga malam hari nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Selanjutnya, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Untuk lalu lintas secara umum juga dalam keadaan cukup padat pada sore hari ini yang dimana masih dalam suasana jam pulang perkantoran, baik untuk lalu lintas di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran dalam keadaan cukup padat, sementara di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan dalam keadaan cukup ramai dan juga namun cenderung padat dengan kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 20 hingga 30 km/jam. Untuk lalu lintas di jalur tol dalam kota dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun sebaliknya dalam keadaan cukup ramai, tetap kami himbau agar dapat tetap bersabar serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat di sepanjang jalur tersebut cukup banyak area perkantoran di mana cukup banyaknya kendaraan keluar masuk yang perlu Anda antisipasi. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Kendaraan pada sore hari ini di kedua arahnya dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar, baik untuk lalu lintas dari ujung Berung atau Jalan Jakarta yang akan menuju ke arah Cilenyi maupun arah sebaliknya dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali truk muatan barang yang melintasi kawasan tersebut agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Ya baik pemirsa, selalu waspada terhadap cuaca yang tidak menentu dan patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 15669 dan juga melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi.